Orang menyatakan cinta lewat bunga, lewat senandung, lewat sajak. Aku menyatakan cinta lewat apa, jika bukan lewat kondom? Apakah kau percaya tentang kondom sebagai satu cita-cita? Apa kau sangsi dia sebagai lelucon yang memanjakan burung? Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab. Cinta lewat bunga, lewat senandung, lewat sajak. Aku menyatakan cinta lewat apa, jika bukan lewat kondom? Apakah kau percaya tentang kondom sebagai satu cita-cita? Apa kau sangsi dia sebagai lelucon yang memanjakan burung? Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab.
berasal dari monyet. Itu karena Darwin tampangnya kayak monyet. Dia merasa cerita tentang dua ekor monyet, satu jantan dan satu betina.
jantannya jelek banget, betina cakep banget. Abisnya monyet betina kena pelet. Tapi peletnya bukan pelet gaya dukun yang gerenyam-gerenyam bacain jampe. Pelet yang ini pelet gaya Jepang, punya jampenya mentereng sejenis Corolla. Monyet jantan memang monyet berada, yang dengan duit bisa cicipin nikmat dunia. Monyet jantan memang monyet berada, meski duit hasil korupsi bapaknya. Monyet yang betina, monyet yang gila harta, demi duit rela amblas perawannya. Padahal dulu tidak begitu sifatnya, sebelum kena pengaruh gaul kota. Hitung-hitung cari modal.
karena na. Ketika malam sinciah menjelang lebaran Imlek, dia datang ke rumahku. Dia kirim aku bacang, dia kirim aku dodol, lantas ngajak dolan-dolan. Perasaan bakar ruan itu ini serba kaku, detik tuh kencang jantungku. Apalagi waktu dia berbisik bilang, wah ini sumpah mampus kayak mimpi. Karena dia sering datang mengajak pergi berdua, aku jadi terbiasa. Tingkahku tak lagi kaku, tapi dia paksa aku agar aku bilang I love you. Pertama aku tak mau, kedua juga tak mau, ketiganya baru mau. Waktu ku bilang I love you, dia langsung teror aku, kita kawin saja besok. Gila, bukan main aku kaget, tapi dia terus mepet, akhirnya aku kegencet. Kami pergi ke Penghulu, dia masuk agamaku, kini suami gelarku. Waktu dulu aku bingung, waktu dulu aku ragu, percaya tidak percaya. Sekarang aku tak bingung, sekarang aku tak ragu, 100% percaya. Namaku si Raja Goda, umur 22 yang sudah bukan bujangan. Dulu sebagai pelayan di toko mamah dan papah, yang kini jadi mertua. Kerja setengah bulan lebih aku kejatuhan bintang, dapatkan istri perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang punya banyak warisan. Aku ingin punya anak lebih dari dua orang, 6, 7, 8, atau 9. Aku ogah pakai balon, istriku ogah pakai spiral, kami ngeri yang gituan. Bukan kami anti KB, bukan kami benci KB, bukan tak dukung pemerintah. Kelak harta kami banyak, kalau anak kami banyak kan cukupan kebaginya. Sebab kalau anak dua kegedean warisannya, takut mereka salah langkah. Zaman ini zaman edan, orang-orang besar edan, takut anak ikut edan. Amin amin. Seorang anak yang sampai sekarang masih sering minta nete meski sudah gede. Jeronglah telah resmi jadi janda sejak suaminya mati lantaran kolera 1 tahun yang lalu. Rupanya Jeromlah gak tahan kesepian, rupanya Jeromlah gak tahan kedinginan. Soalnya Jeromlah waktu malam Jumat Kliwon asik bercumbu rayu dengan Mang Juhayang Banpol. Di samping rumah di bawah pohon duren disaksikan bulan purnama. Cumbu rayu antara Jeromlah yang janda
dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian barat. Mang Juha pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara ceromlah dengan rambut yang kusut dan baju rukat yang kusut pula berjalan lesu masuk rumah, perlahan-lahan masuk kamar. Ceromlah berbaring di tempat tidur dan dia nampak asyik melamun. Teringat pada kumis Mang Juha yang bikin geli, teringat pada tangan Mang Juha yang amat nakal, teringat pada Mang Juha yang luar biasa. Kira-kira pukul 3 dini hari, ceromlah mulai diserang ngantuk. Tapi baru saja ceromlah mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat, apa boleh buat. Terpaksa ceromlah buka bajunya dan lantas ceromlah buka BH-nya, hendak menyusui anaknya. Tapi bukan main terkejutnya ceromlah ketika anaknya berkata dengan sikap yang enggan, "Mak, ogah ah teteknya bau rokok. Ampun, ampun." Rupanya waktu bercumbu rayu di samping rumah, di bawah pohon duren tadi, Mang Juha Banpo yang berkumis dan perokok itu iseng menetek juga. Hehehe, tua-tua gak tau malu. Ah, ampun, ampun. Aku punya 5 orang pacar, tapi kelimanya sering bikin aku pusing. Merepotkan. Pacarku yang kesatu namanya Tini, mata duitan dan tak suka ciuman. Pacarku yang kedua namanya Tina, tukang bohong dan paling doyan serong. Pacarku yang ketiga namanya Tina, orangnya gendut saban dipeluk kentut. Pacarku yang keempat namanya Tino, agresif tapi sering lukain bibir. Pacarku yang kelima namanya Penny, cewek pesantren jadi ogah disentuh. Memang kelima-limanya bikin pusing aku, tapi mau ngomong apa orang sudah cinta. Cuma sekarang aku sudah mulai kapok, gara-gara pacar aku jadi rada koplo. Mikirin mereka aku pernah terbaring sakit, semua dokter gak ada yang sanggup ngobatin. Katanya aku harus
harus dioperasi bedah, lantas dibiarkan mati. Astagfirullahaladzim. Di komplek merah tawarkan kamar dan cinta padaku kubeli dengan porska sepertiga tarif kubayar dengan uang untuk pembayaran listrik, TV, telepon, mesin dan lain-lainnya. Ku dekap kau dan ku peluk erat-erat, ku memeluk selimut dan bantal guling di kamar tidur saat malam dingin. Ku tatap matamu, kau tatap mataku, lantas kita berdua tersenyum. Ku sentuh bibirmu, kau remas punggungku, lantas kita berdua menggila. Ku buka bajuku, kau buka bajumu, lantas kita berdua cengkrama. Sadar bahwa saat itu kita telah jatuh dalam nakal yang semu, seperti dua ekor anjing kampung yang tak mengenal dosa dan malu. Oh iya, hangat tubuhmu ku dapati lewat cinta yang punya harga setengah gila, yang terhitung mahal buat orang sepertiku. Yang cuma punya satu pabrik benang, yang cuma punya satu glosir gula, yang cuma punya satu usaha konveksi dengan 4.444 karyawan, dengan 3.333 karyawati, dengan 2.222 pekerja waria. Terlalu mahal, namun tak apalah,
namun tak apalah. Sebab tujuh samudra telah ku lalui, sebab di sepuluh negara telah ku cari. Namun ternyata cinta yang dahsyat ini akhirnya ku dapati di ranjang reyot kamar kontrakan. Di ranjang reyot kamar kontrakan. Lo kan gak bisa rubah jadi hidup. Si Tono yang dulu pedagang roti, sekarang jadi banci, ganti nama jadi Tini. Tempo hari dia berjalan sendiri, di bawah panas terik matahari. Kepala botak kepita kepita ke dibungkus rambut palsu, wajah rusak ke dipoles bedak, bibir monyong merah bergincu. Berbaju gombor bercelana menor, itu pantat molek kayaknya diganjal bantal. Mesti itu tepat ketika sampai di satu tikungan, rupanya si Tini mau nyebrang jalan. Nengok kanan kiri persis maling ketakutan, dengkulnya gemetar hati deg-degan. Lagi tenang-tenang nyebrang si Tini ngedadak kaget, lihat mobil tangki minyak milik Pertamina meluncur dalam kecepatan tinggi, seolah-olah hendak menabraknya. Si Tini jadi gerogi, mau mundur sudah tanggung, mau diam takut mampus. Akhirnya si Tini nekat lari ambil langkah seribu. Tapi sesampai di seberang wajah Tini pucat pasi, mungkin dalam perasaannya malunya mana tahan, diliatin orang banyak. Aku tertawa terbahak, rupanya tali BH si Tini putus. Soalnya buah dada si Tini yang palsu merosot jadi pindah ke perut. Oh no, gue bilang gak apa lo no. Wahono jadi wahini, gimana sih? Zaman dahulu kala ada seorang pria, Ali Idris namanya, punya seekor kuda jantan ajaib. Kalau si Ali Idris ngucap alhamdulillah, kuda jantan miliknya serentak saja lari kencang. Oh ajaib. Kalau si Ali Idris ngucap astagfirullah, kuda jantan miliknya langsung saja berhenti ngerem. Ajaib. Pada suatu hari timbul niat si Ali pergi keliling negeri sendiri naik kuda jantan. Ajaib. Berbaju ala pangeran, bawa golok dan senapan, pikiran memang waspada, takut terjadi apa-apa di jalan. Bisik kuma onam
mendengar alhamdulillah kuda Ali lari kencang. Naik bukit turun bukit tanpa terdengar ringking sakit ajaib. Tiga hari tiga malam sampai di sebuah hutan yang angker luar biasa, tetapi banyak manusia ajaib. Kuda terus berlari, masih tenang si Ali, padahal di depannya sudah menganga jurang yang dalam. Ali, oh my god. Ali panik bukan main, ini bukan main-main. Kalau Ali kurang kontrol, Ali pasti mati konyol. Oh, oh my god. Ali bingung, wah, tapi lantas ingat kode, teriak, astagfirullah, kuda miliknya langsung berhenti. Selamat Ali. Saking gembiranya Ali tak berpikir dua kali, tengadah pada ilahi mengucap alhamdulillah. Ya ya celaka Ali, kuda yang sudah berhenti langsung lari kencang lagi. Tamatlah riwayat Ali, masuk ke jurang dan langsung mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah sekilas kisah tentang Ali Idris dan kuda ajaib dari saya. Celana tirak kalung platina dan radio 4 ban merek Telesonic. Aku tidak Sinti. Kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman. Tinggalkan kau yang nampak bengong di seka angin malam yang membacok tulang. Dan disitulah ku kejar surga semu dari Sumia Denok Laila Majnun Siti Salehan Neneng Warsnya Ina Serina dan Rukmini binti Eceng Gondokwati. Aku tidak Sinti. Ketika aku mabuk dan ngecapruk hingga hampir disergap petugas pertahanan sipil,
Lantaran saban waktu lupa diri berteriak pidato seperti Kennedy atau Presiden Reagan yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, XOJNB, Napoleon Martini, Putau Mensen, Columbus, dan arak tradisional kencing kuda. Aku tidak sinting. Kau yang menangis terisak ketika aku dikandangi di seksi tiga. Lantaran kelakuanku dituduh mengganggu kamtibmas. Serta ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan setengah tua. Yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia istri perwira polisi. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, pasti akan lebih celaka. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, pasti lebih celaka. Dilahirkan ke dunia oleh ibuku pada malam Jumat Kliwon tanggal belasan bulan Ruah tahun 60-an di sebuah kota yang dijuluki Paris Panjava, yakni kota Bandung, kota kembang yang sekarang sudah jadi kota kambing, di mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin bekas presiden Uganda yang sintingnya udubilah. Rambutku ikal seperti supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku. Bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda 100% warga negara Indonesia 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahak tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan yuran wajib sepejigau per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam. Dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca. Hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat dengan pacar. Asik, memang asik. Pacarku adalah seorang perempuan Batak bermarga Tobing, mahasiswi Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran yang sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang Cina totok gemrot Bandar Greyhound bernama Bu Bengcut. Jampe pelet yang kudapat dari seorang dukun tua di kampung Ledeh Kehet memang paten. Hingga perempuan Batak yang sudah bertunangan itu berbalik cintanya padaku. Duh.
Sejak tunangannya berbalik cinta padaku, si Bu Bengcut jadi selang-seling pikirannya. Sering mabuk dan ngomong sendiri seperti orang gila. Tapi aku tak pernah mau ambil peduli. Tapi aku tak pernah mau ambil pusing. Biar saja urusan orang berantakan. Mau gitu ke, mau gini ke, masa bodoh. Yang penting aku bisa senang sendiri. Aku memang egois kok. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali, bolak-balik sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan. Apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah, susah untuk bisa senang. Maka dari itulah aku berpesan kepada moai kaum yang muda-muda juga yang tua-tua. Mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik. Percayalah, iblis akan selalu beserta kita. Seperti tali plastik, Rafia, kulitmu halus seperti plastik. Rafia, sifatmu seperti sifat plastik, jinak tapi licin seperti plastik. Rafia, matamu bening seperti plastik. Rafia, jarimu elastis seperti plastik. Rafia, sikapmu seperti sikap plastik, halus tapi kusut seperti plastik. Aku tahu wajahmu cantik tapi sayang gigimu yang depan gigi palsu, yang membuatmu tidak lagi murni. Aku tahu kalau dulu mengutamakan kebebasan bergaul selagi muda. Perempuan gampangan yang sering berganti-ganti lelaki. Tapi hatilah sebab tetangga memang begitu, senang bukan mulut untuk usil. Ya, Rafia, aku pesan Rafia, jaga diri Rafia, hati-hati Rafia, jaga dirimu. Sifatmu seperti plastik, Rafia, walau sikapmu seperti plastik. Dan jinak licin halus kusut seperti plastik, tapi banyak lelaki mabok plastik. Rafia, aku suka sekali plastik. Rafia, aku punya banyak barang plastik. Rafia, ku ingin punya semua plastik, tak termasuk kau yang seperti plastik. Ada berpuluh lelaki datang padamu mengadu nasibnya takkan cinta, dengan berbagai penampilan yang dipaksa-paksakan. Ada berpuluh lelaki datang padamu mengadu nasibnya takkan cinta, dengan berbagai dalih rayu yang diada-adakan. Berpuluh lelaki datang padamu mengadu nasibnya takkan cinta, dengan berbagai merek mobil yang dipamer-pamerkan. Aku bingung sebab semua lelaki yang datang kau terima dengan sikap manja akrab bisa meratakan. Rafia, aku bingung Rafia, mana kawan Rafia, mana pacar, mana kawan, mana pacar. Thank you.
wajahmu cantik tapi sayang gigimu yang depan gigi palsu yang membuatmu tidak lagi murni. Aku tahu kalau kau mengutamakan kebebasan bergaul selagi muda tanpa memikirkan citra dirimu, hingga orang-orang di sekelilingmu menganggapmu perempuan gampangan yang sering berganti-ganti lelaki. Hati-hatilah sebab tetangga memang begitu, senang buka mulut untuk isinya. Ya, Rafia, aku pesan Rafia, jaga diri Rafia, hati-hati Rafia, jaga dirimu. Ada berpuluh lelaki datang padamu mengadu nasib nyatakan cinta dengan berbagai penampilan yang dipaksa-paksakan. Ada berpuluh lelaki datang padamu mengadu nasib nyatakan cinta dengan berbagai dalih rayu yang diada-adakan. Ada berpuluh lelaki datang padamu mengadu nasib nyatakan cinta dengan berbagai merek mobil yang dipamer-pamerkan. Aku bingung sebab semua lelaki yang datang kau terima dengan sikap manja akrab bisa merantakan. Oh, Rafia, aku bingung Rafia, mana kawan Rafia, mana pacar, mana kawan, mana pacar. Rafia, aku pesan Rafia, jaga diri Rafia, hati-hati Rafia, jaga dirimu. Rafia, aku bingung Rafia, mana